tisu basahnya udah beli guys ya. Sekarang perjalanan mau pulang. Nah ini tisunya basah, beli satu kardus guys. Nah ya udah ya, sekarang mau pulang guys, jalanan mau pulang. Jalanan mau pulang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ngapa? Bunda artis atene nganu tuku tisu, mau beli tisu basah guys di tempat supermarket namanya Cat. Kau tempatnya ramai guys, di tempat mall yang besar juga ya. Nah di lantai satu ini, di lantai dua. Aku beli di lantai satu. Beli tisu, tisu basah satu dus ya, satu per dus. Beli tisu basah satu per dus. Sambil lihat-lihat ya, lihat-lihat barang. Nah ini tempatnya orang belajar gitar ya, gitar atau musik ini yes, tempatnya di lantai satu guys. Nah ini tempatnya anak kecil-kecil ya, apa joget apa gimana ini, tarian apa ini yang pakai rok. Nah ini tempatnya. Kalau itu belajar musik atau gitar. Oke. Tempatnya bagus ya. Kalau ngiasin bagus banget. Ini depannya ya. Kalau belajar di dalamnya, ini depannya aja. Nah, itu tempatnya ya. Kalau di Indonesia itu kayak tarian apa ya itu? Nggak kecil-kecil. Nah, ini tempatnya masih kosong nih guys. Kalau ini tempatnya dokter. Dokter. Ini beli barang elektronik. 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 TV, ya kipas, kompor, yes, segala macam lah ya. Tempatnya dua tempat. Nah sana ya tempatnya orang makan-makan ya di bawah ya. Aku di lantai satu, ini di bawah ya. Nah sudah kelihatan tuh ke bawah. Makan-makan pizza, spaghetti. Nah ini
beli tisu di tempat ini, guys. Tempatnya namanya supermarket Cat Engkau. Artinya itu ya Cat Engkau, kalau orang Hongkong itu, kalau bahasa Indonesia ya artinya 759. 759 ya. Cat Engkau. Tempatnya beli tisu basah. Nah, ini yang aku beli ya, guys ya. Tisunya tisu basah ini. Wah, banyak kertas. Aku tiap berapa bulan tuh beli satu kertas gini. Tisu basah. Kan nenekku pakai Pampers, jadi belinya banyak, tambah murah guys ya. Kalau di sini tuh ada kertunya, jadi ada diskonnya ya. Ada diskon. Kalau beli umpamanya ya 300, ada diskonnya 100 lebih kayaknya. Lebih murah guys. Ada kertunya di tempatnya sini. Nah itu tempatnya dokter. Nah itu salon ya, di depan salon mahal itu misalnya, tapi bagus hasilnya, tapi mahal juga ya. Ya namanya di luar negeri itu semua mahal ya guys ya. Aku naik eskalator ke bawah. Mau masuk ke dalam ya guys ya. Nah ini di dalamnya Cat Engkau tadi banyak bermacam-macam snack ya guys ya. Yang suka snack. Biasanya aku kalau di sini beli kerupuk, kerupuk udang itu enak. Nah ini kacang pak. Oh kacang. Kacang, semuanya serba kacang guys. Nenekku nggak boleh makan kacang. Ini kedelai, serba kedelai. Kedelai. Nah, ini tempat-tempatnya buat nyuci baju guys. Ini kayak sayur kimchi ya, yang terbuat dari Korea, sayur kimchi guys. Harganya $28 ya. Sayur kimchi. Ini tempatnya beli softtek. $52. Oh, pengharum. Pengharum ya. Nah ini tempat-tempatnya apa ya, babi yang udah tinggal masak tuh. Daging babi, spaghetti. Oh, ini minyak juga langka di sini harganya guys ya, juga mahal di sini minyaknya. Wah, 38 1 liter minyak. Harganya juga langka di sini ya guys ya, kemarin masih murah, sekarang udah mahal.
tidur. Ini kerupuknya guys. Apa ini kerupuknya? Apa di rumah? Nah ini kerupuknya enak guys, murah, 23. Ini pedes. Pedes. 59. Oh, 16 dolar sekarang. Kemarin itu 12, sekarang udah 16 ya. Kerupuknya juga naik gitu harganya. Barang naik. Ini balik asenya. Sayur apa? Laut gitu, dari laut. Oke guys, sekarang aku mau beli dulu ya. Di sini dulu. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, ditonton sampai habis. Jangan di skip ya guys ya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan sekali lagi saya banyak terima kasih ya yang sudah setia menonton video-videoku. Semoga bermanfaat buat kalian. Semoga bisa semua ya. Nah ini tisu basahnya udah beli guys ya. Sekarang perjalanan mau pulang. Nah ini tisunya basah. Beli satu kardus guys. Nah. Ya udah ya. Sekarang mau pulang guys. Perjalanan mau pulang. Perjalanan mau pulang guys. Masih naik eskalator. Tempatnya tuh di bawah rumah guys, tapi ya gimana ya, bulet-bulet ya, muter-muter, jadi ya kayak jauh, padahal itu di bawah rumah, di lantai satu. Lagian sama jalan-jalan, hati-hati guys. Buka say, bye. Hujan lagi guys, hujan lagi di bawah rumah, nggak bawa payung, hujan lagi. Nah, hujan. Hujan turun. Wah, hujan guys, cepat hujan. Enggak apa-apa, Yung. Ya. Yeah.
nunggu lift. Nunggu lift. Sekarang naik. Nah, aku bawa tuh, bawa apa ya, roda dua karena berat guys. Nah, udah nyampe rumah guys. Nah, thank you.